kacang. Wah, 6 kacang. Ini Pak, kemarin Bapak nggak hadir. Ya. Di sana waktu saya ke gubuknya Bapak PI, saya ada bingkisan ini Pak, pupuk organik untuk Bapak manfaatkan di sini. Ya, terima kasih. Kami pupukkan kalau bagus. Mohon diterima. Ini pupuknya dari apa buatnya? Kalau bisa mah saya mau buat sendiri, gitu kan? Ini pupuk dari sarang rayap, Bah. Di sini ada sarang rayap nggak, Bah? Ada. Wow, itu rezeki, Bah, untuk ya, untuk kita bisa manfaatkan, Bah. Karena pupuk saya ini terbuat dari sarang rayap. Ya. Oke, Bah. Kalau begitu, kebetulan saya akan bantu Abah untuk memberikan pencerahan supaya bisa memanfaatkan sarang rayap itu, Bah. Amin. Oke, yuk. Maaf, Abah, kita ke sana. Boleh. Biar supaya kita praktikin di sana. Biar jelas, ya. Kita coba ambil sarang rayap di sini. Mudah-mudahan ada. Alhamdulillah, ini betul sudah ada sarang rayapnya. Di sini saya akan membantu memberi pencerahan. Untuk membuat pupuk sarang rayap ini cukup mudah, Bah, ya. Kita butuhkan air, butuhkan wadah untuk mengaduk, Bah, ya. Nah, kita ambil sarang rayapnya yang seperti ini saja, ya. Putih agak kuning ini. Nah, kalau ada, kita bisa tambahkan akar bambu atau serbuk gergaji yang sudah lapuk. Bisa juga tanah-tanah yang seperti ini, dari akar-akar alang-alang yang sudah lapuk seperti ini, bisa kita campurkan. Untuk selanjutnya, kita beri makanan untuk mikroba, bisa dengan karbohidrat, bisa dengan nasi, dengan singkong, atau dengan umbi-umbian seperti umbi ketela bisa. Kalau ini kita contohkan pakai hui, ya. Ini bahasa Sundanya mah hui ini, teman-teman. Bahasa Indonesia naon eta? Kulan. Bahasa Indonesia naon? Ting hui naon? Umbi. Umbi ala. Oke, teman-teman, umbi jalar. Apa ini ya, teman-teman? Ini kalau bahasa Sunda hui, ya, teman-teman. Umbi jalar. Umbi jalar, ya. Oke, ya benar Pak, kayaknya umbi jalar Pak, ya. Nah, setelah ini kita masukkan air sedikit. Bisa juga dicampur dengan tadi itu tanah berakaran bambu. Selanjutnya kita simpan di bawah pohon pisang, Bah, ya. Supaya ini difermentasi selama 7 hari. Supaya ini betul-betul terfermentasi. Ini hanya contoh saja. Untuk jumlah yang banyak bisa kita tambahkan bahan organiknya. Kita tutup dengan daun. Tunggu sampai 7 sampai 15 hari pupuk sudah bisa digunakan. Cara pemakaiannya bagaimana? Ukurannya bagaimana? Oh iya. Berapa? Untuk cara penggunaannya sebaiknya, karena ini pupuk fosfat, sebaiknya untuk tanaman yang sudah berbunga aja, Bah, supaya berbunga lebat dan berbuah lebat, Bah. Ayo, saya bisa contohkan ke tanaman Abah yang sudah berbunga. Inilah. Ya, Abah, kita akan praktekkan di sini. Kebetulan ini ada cabai yang berbunga. Ini kita praktek di sini saja. Untuk prakteknya, kita lihat ujung daun bagian atas, bagian samping, atas samping. Kita ukur ke bawah. Nah, di sini ukurannya, patokannya ujung daun ini. Kita lubangi di ujung daun dari sebelah samping, Bah, ya. Dari sebelah samping sini. Karena akar tanaman kita itu ujungnya ada di sini, Bah.
Ya, jadi kita masukkan pupuk organiknya yang terbuat dari sarang rayap dan akar bambu yang sudah saya fermentasi selama 15 hari. Kita masukkan ke sini, Pak. Nah, setelah kita masukkan, kita tutup dengan tanah kembali. Nah, nanti ini mikrobanya akan mencari akar ini, Pak, untuk menyuburkan tanaman dan melebatkan tanaman. Ya, Abah, seperti itu caranya. Kita kasih tanda aja ini supaya nanti kita lihat perkembangannya beberapa hari ke depan, Bah, ya. Seminggu atau dua minggu ke depan kita lihat perkembangannya seperti apa. Semoga saja ini subur berbuah lebat, Bah, ya. Terima kasih ini ya, atas pengarahan itu saya terima, saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini insya Allah pupuk ini bisa melebatkan bunga dan memperlebat buah, Abah. Ya, oke, teman-teman, seperti itu pencerahan cara membuat pupuk kompos dari sarang rayap dan akar bambu. Untuk pembuatan yang banyak, misalkan membuat 50 sampai tonan, bisa teman-teman 1 ton tanah akar bambu juga bisa dibuat. Bisa teman-teman cek pada video Maman Araja Channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.